Upaya pencarian Lionel De Croix, pendaki asal Swiss yang hilang di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan. Basarnas menerjunkan helikopter tanpa awak untuk mencari keberadaan Lionel. Satu helikopter tanpa awak milik Basarnas didatangkan untuk membantu menyisir kawasan Gunung Semeru mencari Lionel De Croix. Pendaki asal Swiss tersebut hilang kontak sejak 4 Juni lalu. Helikopter milik Basarnas Surabaya tersebut mampu melakukan manuver dan mendeteksi pencarian dengan radius 25 km. Namun pencarian kembali tidak membuahkan hasil. Helikopter tidak bisa menembus kencangnya angin di kawasan Ranupane yang dijadikan titik awal pencarian melalui udara. Rencananya pencarian melalui udara akan kembali dilanjutkan esok pagi. Cukupkan.